لذلك أيها الإخوة، القرآن ملآن بأسماء الله وصفاته. قل أن تجد آية خالية من اسم لله أو صفة أو فعل لله جل وعلا. Oleh karena itu, berapa banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran melainkan menceritakan tentang siapa itu Allah, menceritakan nama-namanya atau sifat-sifatnya atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. لذلك أيها الإخوة، جعل الله جل وعلا لمن خافه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليس جنة واحدة، ليس جنة واحدة، وإنما جنتان. خاب وخسر من لم يحقق خشية الله جل وعلا. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada orang yang takut kepada Allah, dua surga. Waliman khafa maqama rabbahu jannatan. Ingat, bukan satu surga, jannatan. Ini adalah ganjaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara rabbuna jalla wa ala anna thawabahu fil akhirah innama yakunu li ahli khasyyatihi fid dunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang benar-benar berlomba di dunia untuk akhirat, kebaikan bagi mereka yang berlomba-lomba untuk di dunia ini untuk akhiratnya. Qala rabbuna wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id, ay qurribatil janna li ahli at-taqwa ghayra ba'idatun anhum wa qurribat. Ya Allah, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Baik, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id. Ingat, surga itu didekatkan bagi orang-orang apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman khasyah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang takut kepadanya, yang orang yang memiliki hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memasuki surga dan mereka tinggal di surga itu selama-lamanya, kekal abadi.